Sekejap, aku ingin berkata, Pak D seperti kata yang bersambut nada, seperti tawa yang terlepas puas. Namun, kadang juga seperti tangis yang terdengar tipis. Pak D, bukan maksud kami tak mengikhlaskan. Kami hanya ingin merindu dan mengenang. Merindu dan mengenang sosok indahmu. Merindu dan mengenang karya indahmu. Pak D, semoga Pak D turut mendengarkan suara kami. Sing reridu ati ngelingake seliramu sing tak tersenani, pengen nangis ngetokke loh ning pipi, suara waro senadyan mung ngono ngimpi. Setia janji seprene tansah kelingan, ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa, ademe gunung merapi purba sing nengaken Wonosari Yogyakarta. Jroning dodong ben ragareng ngekep janji, ora lames gedhe ning gonku ngresnani, nganti kapan aku ora bisa lali. Ademi suaramu
Sampai